Monggo sami manjatakan kaos puja lan puji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan dumateng kita njenengan sami. Saengga wekdal punika kita taksih pinaringan kesehatan utaminipun lan ugi kathah berkah rahmat dumateng kita njenengan sami. Saengga wonten wekdal punika kita taksih saged dugeni peringatan Maulid Nabi wonten ing Masjid Miftahul Huda punika kangge keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Shalawat ugi salam dipunjuk dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kita sedaya tumuju jaman ingkang perlu kebaturan iman lan Islam. Bapak Ibu hadirin ingkang kawula hormati, kawula matur suwun sanget dumateng jajaran takmir masjid ugi panitia ugi keluarga besar seluruh lingkungan RT 19 yang pada malam hari ini telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hikmahnya nanti ada kebersamaan dan meneladani apa yang telah diteladani kepada kita dari Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau pengen bertanya nih, Gus Dimas aku tahu Maulid Nabi ini hari apa? Hari apa? Hari kelahiran Nabi. Jadi kalau ada Maulid Nabi berarti memperingati kelahiran Nabi. Nah, yang terpenting dari kelahiran Nabi itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau sekarang tanggal 28 September 2023. Tadi saya masuk di rumahnya Pak Susilo. Identik dengan apa? Kalau hari raya Idul Fitri identik dengan kue. Hari raya Idul Adha identik dengan hewan kurban. Kalau Maulid Nabi identik dengan apa? Apa? Jajan. Identik dengan buah-buahan. Karena apa? Karena kelahiran Nabi itu mengidentikan dengan segarnya dan manisnya apa yang terkandung di dalam buah. Mudah-mudahan dengan meneladani beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita lebih baik dan lebih baik di kemudian hari. Marilah saat titik perubahan cuaca yang ekstrim, kita katakan ekstrim karena kita semua tahu di atas 40, marilah kita saling menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, lingkungan, semoga dan semoga kesehatan selalu membersamai kita semuanya. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, kawula nyuwun gunging samudra pangsami dumateng jenengan semuanya. Hadirin, semoga nanti dalam peringatan Maulid Nabi kita bersama kita saged metik hikmah yang diteladani kepada kita semuanya. Mekaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Bapak Kepala Desa Munti Guntur. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Susilo. Kepada Bapak Susilo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah milih sanging dungo selamat mugi-mugi engkang gadah utang.